semuanya, kembali lagi dengan saya, Amin Hayat. Di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah paket dari Taumai label ternama Indonesia. Kemarin saya dapat paket dari label tersebut. Paket ini berisi pakaian. Jadi minggu lalu Taumai mengadakan sebuah program yang namanya Brutal Deal on the Road, yaitu di official distributor yang bernama Boseka Match Merchandise. Jadi program tersebut yaitu program Brutal Deal on the Road itu pertama diadakan 2 hari, yaitu tanggal 2 dan tanggal 3 bulan Oktober tahun ini 2021. Lalu setelah itu 2 hari tersebut sudah habis, lalu diperpanjang lagi sampai tanggal 8 Oktober tahun ini. Langsung saja saya akan membuka paket ini. Jadi di program tersebut banyak macam-macam merchandise yang didiskon sekitar kurang lebihnya 50%, seperti ada CD, t-shirt, lengan panjang, zipper, hoodie, mesh short atau collar pendek, dan lain-lain. Itu adanya yang contohnya seperti ini, t-shirt atau kaos pendek itu yang harga normalnya contohnya harga 200 atau 175 itu menjadi harga 100. Dan ini yang pertama ada zipper. Ini zipper ini harganya 200. Nah, kalau nggak salah harga normalnya itu 450, di program Brutal Deal penderut menjadi harga 200 per PCS. Saya memesan ini sebuah zipper dan satu lagi ini t-shirt. Saya akan membuka ini dulu. Ini ada tulisannya medium ukuran M untuk saya. Dan ini ada label mercon. Kualitasnya ini depannya, ini lengannya, dan ini belakangnya, bro. Dan ini dari negara yang punya patung Liberty, yaitu dari Dallas, Texas, Amerika. Dan deformen. Dan ini terbentuk di tahun 1995. Cukup tua ini pennya, sampai sekarang masih aktif. Kita lihat yang satu ini. Ini band dari Belanda. Ini sama ya tadi, sinnya M medium. Nah, depannya print depan. Ini belakangnya tutup rilisan Brutal Mind. Sebenarnya band ini sudah terbentuk pertengahan bulan Desember tahun 2000 di Den Helder, Noord-Holland, Belanda, dengan nama Bloodcom. Sebelumnya dalam perjalanan Arseplit berganti personil setelah Floris mundur diri. Tingkat cerita dari band ini 2 tahun kemudian
dua mantan gitaris Blotkamp, Daniel Penn, Jeff Boyd, dan Mark Formester kembali bersatu dan membentuk formasi baru dengan nama Harsprint. Di samping kedua gitaris tersebut, formasi Harsprint diperkuat oleh basis itu Frank dari band Piamia yang sudah bubar lama sekali, lalu dua vokalis Julesta dari Piamia dan Rotika dari Disapobot, dan drummer Emil Floris Floyd dari band Manglet. Jadi band ini kolaborasi sama band Piamia, sama band Disapobot juga, sama asalnya dari Netherlands, band Belanda, band negeri kincir angin. Guy, ini belakangnya Starman Hiding You with Sality. Lanjut ada ini juga, Band Immense. Band Immense album baru Torture Banished, stiker juga. Ini belakangnya, lalu pasti ada ini nih, 34 nih, dan juga ini stiker band Biurit, Populous Rock, dan ada juga ini band Abandonment, dan dapat ini juga diskon 10% voucher all item total free. Terima kasih Talman, terima kasih juga Boseka. Butoh, kalau di Jawa itu butoh itu artinya butuh. Terima kasih Talman, terima kasih juga Boseka. Semoga bermanfaat pakaian ini buat saya. Semoga sukses juga buat Boseka dan Talman dalam usahanya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.